Anda kembali di Primetime News. Menteri Agama Fahrul Razi membantah jika dirinya melarang pemakaian penutup wajah atau cadar bagi aparatur sipil negara. Sebelumnya, wacana larangan memakai cadar di kalangan aparatur sipil negara sempat mengemuka ke publik dan menimbulkan pro kontra. Menteri Agama Fahrul Razi membantah dirinya menyetujui rekomendasi larangan penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah. Fahrul menyebut Kementerian Agama tidak memiliki kapasitas untuk melarang pemakaian cadar di kalangan PNS. Meski begitu, Fahrul mempersilahkan pihak maupun kementerian lain membuat aturan pelarangan ini jika sudah menyangkut dengan keamanan. Boleh Pak, kita tidak pernah larang. Memang di agama nggak ada niatnya, nggak ada aturannya, tapi nggak ada juga larangan. Nanti akan diatur sedemikian rupa di lingkungan Kemenak Pak nanti Pak? Nggak, kalau ada nggak ada. Oh gitu. Kan nggak ada. Kita kan pegang aturannya nggak ada, tapi larangan juga nggak ada. Jadi udah silakan aja. Kalau dari aspek agama ya. Kalau ada yang mau pakai nanti boleh Pak. Ya. Oh enggak ada aturannya, kan belum ada. Oh gitu. Kalau itu kan bukan yang berhak melarang kan bukan agama, Kementerian Agama, ya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menemui Menteri Agama menanyakan lebih lanjut tentang polemik larangan penggunaan cadar bagi ASN. Tito menegaskan, jika nantinya akan ada aturan yang mengkaji tentang penggunaan cadar, ASN pun diminta untuk menaati peraturan yang ada. Daerah kan ada tata aturan tentang cara berpakaian untuk para ASN, para polisi, anggota TNI, semua itu sudah ada tata untuk seragam gitu ya, menggunakan seragam berpakaian. Nah, kalau seandainya itu melanggar ya nggak boleh, berikan sanksi administrasi atau teguran ya. Punya hak untuk atur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menjelaskan, aparatur sipil negara atau ASN dipersilakan menggunakan cadar saat tidak berada di lingkungan pemerintahan. Saya kira masing-masing kepala lembaga punya aturan. Sama kalau di kantor saya itu ya pegawai saya juga harus ikuti aturan. Kalau hari Senin pakaian putih, Selasa putih, hari Kamis pakaian batik, ya pakaian batik. Silakan mau pakai itu silakan, tapi ya di rumah sendiri dong. Kalau Anda pegawai kantor ya harus punya aturan. Sebelumnya wacana akan adanya larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah dianggap sebagai aturan yang akan dikaji atas dasar alasan keamanan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.